Lesti Kejora ulang tahun yang ke-21 tahun pada Rabu 5 Agustus 2020 yang lalu. Di pertambahan usianya, Lesti mendapatkan kejutan spesial dengan konser megah yang disiarkan langsung oleh pihak Indosiar. Dalam acara tersebut, Lesti Kejora juga mendapatkan kado spesial dari orang-orang terdekatnya, salah satunya Rizky Billar. Tidak tanggung-tanggung, Rizky memberikan kado dari sebuah brand ternama yang memiliki harga yang begitu fantastis. Apa isi kadonya? Berikut penjelasannya. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Lesti Kejora tengah berbahagia. Hari ulang tahunnya dirayakan lewat gelaran bertajuk Konser Ultah Lesti dan disiarkan di Indosiar. Lesti membawakan sejumlah lagu, baik secara solo maupun berduet dengan rekan pedangdut lainnya. Tidak hanya itu, sesuai dengan usianya, pedangdut bernama asli Lestiani Andriani ini juga mendapatkan 21 kado spesial. Kado ke-20 didapatkan dari pesinetron Rizky Billar, pria yang dikabarkan dekat dengannya selama ini. Rizky Billar awalnya terlihat membawa sebuah goodie bag berwarna putih ke atas panggung. Dia pun diminta untuk suit dengan pedangdut bernama Hadi, penyanyi jebolan Ajang Dida yang juga digosipkan dengan Lesti untuk menentukan siapa yang lebih dulu memberikan kado. Rizky Billar yang kalah pun harus menyerahkan kadonya lebih dulu. Ternyata pesinetron 25 tahun itu memberikan kado berupa sepasang sepatu dari brand ternama Gucci. Lesti Kejora yang melihat kado mewah itu tampak senyum sumringah lalu mengucapkan kata terima kasih pada Rizky Billar. Rizky Billar pun mengungkapkan alasannya memberikan sepatu untuk penyanyi yang juga akrab disapa Dede itu. Ternyata Rizky ingin Lesti terus menghadap ke depan dan tidak mengingat masa lalu. Kenapa saya kasih sepatu itu? Ada filosofinya. Karena sepatu itu kan dipakai untuk berjalan dan harapannya Dedek supaya terus melangkah ke depan, nggak perlu balik ke belakang, kata Rizky Billar. Setelah ditelusuri di website resmi Gucci, sepatu dengan series Woman Gucci Tennis 1977 sneaker itu ternyata dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, yaitu $630 atau setara dengan 9,2 juta rupiah. Wow, spesial banget tampaknya Lesti Kejora untuk Rizky Billar. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.